Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari dan seluruh umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki novena hati Yesus yang Maha Kudus, hari yang keempat. Pada novena kita yang keempat hari ini mengambil tema hati yang ambil bagian dalam kebun anggur Tuhan. Saudara-saudara terkasih, status kita sebagai orang-orang Kristen tidak otomatis menyelamatkan kita. Hanya dengan tekun berbuat baik, keselamatan yang berasal dari Allah itu akan sungguh-sungguh menjadi milik kita pribadi. Oleh sebab itu, janganlah cemu-cemu berbuat baik dalam diri kita. Saudara yang terkasih, marilah kita sejenak memeriksa batin kita untuk mempersiapkan doa tobat kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Hati Yesus, ungkapan cinta kasih ilahi kepada manusia, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Hati Yesus, puncak cinta kasih insani kepada Allah, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Hati Yesus, sumber kehidupan dan kesucian, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allahku, sekalipun kami kewalahan luluh lantak dan lelah setiap hari, tak sekalipun kami bersungut-sungut atau menggerutu, kami tidak berusaha melawan Engkau atau memberontak terhadap Engkau dengan melakukan suatu kecerobohan mencari jalan pintas sendiri yang justru akan mengundang amarah dan hukuman darimu. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, berikan kepada kami kekuatan agar kami melakukan hal yang berkenan kepadamu, agar kami dapat tetap berdiri tegak, kuat dan kokoh. Mampukan kami berusaha untuk senantiasa bertahan hidup di jalan yang benar, yaitu jalan hidup orang yang berkenan dan menyenangkan hatimu. Kami percaya bahwa Engkau itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu kepadaku sebagai hati tersuci yang sangat Engkau kasihi dan Engkau perhatikan.
Niscaya Engkau akan berikan kemenangan yang tuntas dan gemilang kepada kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita membuka hati kita dan budi kita untuk mendengarkan Injil Tuhan dan juga merenungkannya. Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bila kita melihat kembali dalam kisah penciptaan, di mana dikisahkan tentang Adam dan Hawa yang diberi mandat oleh Allah untuk menguasai dan mengelola bumi dan segala isinya. Keduanya ditempatkan di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lalu Tuhan Allah memberi pilihan ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini dikatakan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai dengan 17. Akan tetapi, rupanya mereka tidak taat pada tugas yang diberikan oleh Allah ini. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena adanya godaan dari ular untuk menikmati buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Dengan cerdiknya tentunya ular menggoda manusia. Setelah bercakap-cakap dengan Hawa, ular akhirnya mengatakan sesuatu yang begitu memikat hati Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan juga yang jahat. Inilah godaan yang luar biasa dari ular yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak, ibu, saudara, saudariku yang terkasih, manusia pertama jatuh ke dalam dosa bukan pertama-tama karena memakan buah dari pohon pengetahuan, tetapi karena ingin menyamai Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah, demikian kata si ular. Dan keinginan untuk menjadi seperti Allah, inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Menjadi seperti Allah berarti mau menyamai Allah sebagai penguasa dunia. Mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Allah untuk menggarap alam semesta ini. Mereka ingin memiliki sepenuhnya. Keserakahan telah mendorong manusia untuk memiliki secara lebih dari apa yang semestinya. Bapak, ibu, saudara, saudara terkasih, hal ini juga digambarkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dari Markus bab 12 ayat 1 sampai 12 tadi, tentang para penggarap kebun. Para penggarap kebun sebenarnya sudah diberi tugas yang jelas dan upah yang semestinya oleh pemilik kebun anggur. Akan tetapi mereka tidak puas dengan hanya menjadi penggarap saja. Maka mereka pun berusaha untuk memiliki kebun anggur yang mereka garap, di mana utusan-utusan pemilik kebun dan juga bahkan anak pemilik kebun pun mereka bunuh. Dan keserakahan telah membuat mata hati mereka tertutup. Baik Adam, Hawa maupun penggarap kebun tidak menyadari jati diri mereka. Semestinya mereka hanya menjadi penggarap yang bekerja untuk pemiliknya. Mereka telah keluar dari apa yang semestinya. Bapak, ibu, saudara, saudariku yang terkasih, kita pun tentunya dipanggil untuk ambil bagian dalam kebun anggur Tuhan dengan cara mewartakan keselamatan bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadi penggarap di kebun anggur Tuhan. Dan sebagai seorang penggarap, tentu kita tunduk dan juga taat pada pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan Allah sendiri. Bila kita melakukan tugas kita dengan baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sendiri, maka kita pun akan mendapatkan upah yang semestinya, yaitu kebahagiaan kekal bersama Allah. Kebun anggur kita luas sekali, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, dan di mana kita berada saat ini. Mari kita buang keserakahan kita, agar kita sungguh bisa ambil bagian sebagai penggarap yang setia.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan berdoa di hati Yesus yang Maha Kudus. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta yang senantiasa bersinar bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi. Kami bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudra raya dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepada-Mu dan pergi dengan tanpa hampa. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah namun penuh kesombongan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang tak peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang tidak rela berbagi berkorban bagi mereka yang membutuhkan, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati dan sulit mengampuni sesama, mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya dan kuasa dan kasih-Mu, mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri, mohon belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini. Bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan pengharapan kami ini. Bila nanti tiba saatnya, berharap kehadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang surga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepada-Mu atas hati-Mu yang selalu terbuka, siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan Yesus yang memiliki hati yang kudus telah mempercayakan karyanya di tangan kita. Ia beserta kita dan berkarya melalui kita. Marilah berdoa kepada-Nya dengan mengatakan, umat menjawab, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu.
Semoga gereja paroki kami dimurnikan dalam percobaan dan penderitaan yang dialaminya, dan menunjukkan kepada dunia wajah hati Yesus yang Maha Kudus, yang melayani rendah dengan rendah hati. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Semoga para imam, biarawan, biarawati, dan para rasul awam berdedikasi penuh pada gereja, dan semoga mereka di tengah kesibukan kerja tetap bersatu dengan Kristus, sehingga menghasilkan buah berlimpah. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Semoga gereja berlindung pada hati Yesus yang Maha Kudus, selalu mencari persatuan dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, berusaha dengan tulus hati untuk hidup menurut Injil serta membuka diri bagi semua orang. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Semoga umat yang sedang mengalami musibah dalam hidupnya tetap percaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga umat paroki kami tetap setia kepada Kristus serta Injilnya. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Marilah saudara-saudara terkasih, kita juga menghaturkan pula doa-doa pribadi kita masing-masing, dan juga intensi kita dalam novena kita pada malam hari ini. Kita hening sejenak. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Kita pun berdoa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan dan penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadikanlah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bertulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda Penolong Abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat perlindungan kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti dan juga lestari. Dengan doa kami dan pemeliharaan kami dalam kasih-Mu, jadikanlah kami ranting-ranting yang hidup dan bersatu dengan Engkau, pokok anggur yang benar, serta sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita satukan segala doa-doa kita ini bersama dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkau adalah Sang Pengasih. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke bawah pengadilan kasih-Mu. Tuhan, usilah apa saja yang ada dalam diri kami yang bertentangan dengan Engkau dan nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami sungguh ingin berbuat seturut rencana-Mu, menciptakan diri kami yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dan adik-adik yang kami cintai, sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada umat sekalian yang telah ikut novena Hati Yesus yang Maha Kudus pada hari yang keempat ini. Tentu kita akan berjumpa lagi besok dengan novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang kelima. Kita mohon kepada Hati Yesus agar kita pun dikuduskan dalam diri kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat kepada Tuhan untuk menutup ibadat novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang keempat ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dan keluarga senantiasa didampingi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh cinta, kasih, dan Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sering terkasih, dengan ini, ibadat novena Hati Yesus yang Maha Kudus hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin.